Lepas ni orang perempuan marah-marah, jangan ungkit. Sampai hati abang, abang dah lupa jasa saya. Apa jasanya? Tak nak sebut. Nanti muflis sekarang. Tak nak sebut. Abang, macam tu lah. Jangan sebut-sebut. Benda baik yang kita buat, jangan sebut lah. Kan? Ya? Kemudian, saling menghargai satu dengan yang lain. Yang keenam, saling mempercayai satu sama lain kalau nak tenang. Suami pakai lawa-lawa sikit, mulalah tanya. Ni lawa-lawa sangat pakai ni serba hitam ni. Ya, pergi ceramah ni. Abang di mana ni? Bau wangi semacam ni. La ilaha illallah. Abang pergi ceramah. Ni jangan tengok tengok janda kan? Dah disebut tengok janda. Tadi aku tak terfikir. Kau sebut langsung teringat. Tu. Kan jangan kita sangka buruk kan. Jangan kita sangka buruk kan. Anggap benda-benda baik aja. Abang keluar dengan siapa tadi? Ada seorang tadi kesian ibu tunggal tu, tak ada siapa tolong dia. Abang tolonglah dia. Baik ke bang dia? Insya-Allah. Abang kadang tak sampai hati tengok dia dengan anak dia, la ilaha illallah. Macam mana kita boleh tolong dia? Ada idea? Wah, nampak. Abang, kalau betul lah abang, kalau cara abang tu memang ikhlas, saya tak ada masalah abang. Okey je. Bawalah dia ke dalam keluarga kita. Jangan mimpilah hayat. Kat belakang lah macam ni lah. Malah. Dan seterusnya, faham. Dan juga kita sukarela menjalankan tugas masing-masing. Suami cari rezeki. Kadang-kadang isteri pun bantu cari rezeki. Kemudian bila balik pula, jangan ungkit-ungkit dah. Siapa lagi penat, siapa lagi penat. Jadi mangsa nanti anak. Masih-masih belum pun nak tengok siapa penat. Tak. Kita balik, kita berkasih sayang balik. Siang pergi kerja balik. Ambil macam kita charge power lah. Bila kasih sayang tu, charge power balik. Besok tu okey, sama-sama pergi kerja, cari rezeki, semangat. Anak-anak pun ajar dia. Supaya sama-sama jalankan tugas kat rumah. Tu sebab kat rumah masing-masing. Dekat rumah kunci kebahagiaan adalah kunci spare. Oh. Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing mengikut kunci-kunci yang ada tu. Dan kemudian, yang terakhir sekali, hubungan itu didasari dengan perasaan kasih sayang dan menyenangkan di antara satu sama lain. Bantu-membantu. Sebab kita tengok, betul kata Ustaz Lahiri tadi, macam mana tengok isteri kita, pengorbanan dia besar. Dia buat macam-macam dah untuk kita. Yang paling besar sekali tu sakit beranak. Cuba tengok. Menurut kajian, orang perempuan sakit bersalin ni ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Bayangkan, sakit macam tu. Tu sebab tamankan bini kita. Jangan bagi alasan takut darah lah, inilah, itulah. Pakai cermin mata tu masuk, pakai tutup hidung tu. Tengok muka bini kita sudah sabar yang mengucap, mengucap. Macam tu. Isteri kita walaupun sakit macam tu, sakitnya dah habis tu kan. Walaupun baru anak pertama, dia cakap apa? Bang, sakitnya anak bang, 5 orang anak sudah lah. Nampak tu? Dia tak ada cakap berhenti yang itu tau. Maknanya 5 kali lagi sudah. Maknanya dia sanggup sakit lagi. Kita orang lelaki apa paling sakit, dia cakap. Apa yang paling sakit dalam hidup kita? Bersunat kan? Itu pun tak ada siapa sanggup mengulang lagi tu. Bercakap dengan anak ke main lagi? Alah, tak sakit dia macam gigit semut. Cubalah ayah sekali, tengok. Kan? Jangan cakap orang, termasuk yang bercakap. Tak berani. Tapi orang perempuan sakit dia, nampak tak? Itu sebab kadang-kadang kita tengok isteri kita bersalin. Tak tergamak gitu. Kita sendiri yang cakap, yang dah lah yang. Tak payahlah beranak lagi, cukup lah. Habis bang, anak kita target 5. Dah lah, bagilah mak lain pula. Itu tanda kasih sayang. Tanda kasih sayang. Tak adalah kan? Tapi yang penting, makna kita kena ingat. Dalam hubungan kita, rumah tangga kita, yang pertama, ingat kepada Allah. Allah Ta'ala akan bantu kita mempermudahkan segala-galanya. Minta kepada Allah untuk jaga rumah tangga kita. Yang kedua, jangan kita lepas tangan. Bantu-membantu satu dengan yang lain. Jangan ingat kita keluarga, ketua keluarga kita relax. Jangan ingat biar je isteri tu. Dah macam hamba pula isteri tu. Bantu setakat yang kita boleh. Kemudian yang ketiga, ambil tahu masalah anak-anak kita. Isteri kita, apa masalah? Cakap kat rumah hari ni, apa yang tak ada? Bang, tulang, lauk-lauk semua dah habis. Oh, ya ke? Ha, tak apa, tak ada masalah. Besok kita pergi beli, pakai duit kau. Settle. Yang ketiga, benda-benda baik yang kita datang masjid macam ni kan. Ha, besok masjid ni lagi besar, datang ramai-ramai. Bila dah datang ramai masjid, dengar ceramah-ceramah, dengar kuliah ilmu agama, kitab setiap hari. Dapat ilmu, bawa balik kongsi dengan keluarga. Tak ada dah benda lain yang boleh selamatkan keluarga kita. Ad-dinul Islam, cara hidup Islam yang boleh selamatkan keluarga kita. Dan yang terakhir sekali, elakkan kontroversi dalam keluarga.
elakkan fitnah dalam keluarga. Kita kadang keluar, kita jumpa kawan sepejabat. Kenapa kita keluar berdua dah tahu benda tu boleh mendatangkan fitnah dan kontroversi? Elakkan. Kalau pergi, pergi ramai-ramai. Macam menjaga ke masjid lah. Nak bagi bantuan ke ibu tunggal, jangan pergi seorang-seorang. Pergi ramai-ramai. Yang imam pergi seorang, tak apa. Yang ni aku cover. Macam contoh lah kan. Ha, jadi maknanya yang tu kita kena jaga. Mudah-mudahan dengan cara itu kita dapatlah mencapai sebuah keluarga yang sakinah. Apapun, terima kasih banyak kepada pihak penganjur kesudian mengundang saya pada hari ini. Ustazlah Khairi, saya pun memang sebenarnya berdebar semalam tak tidur. Macam mana nak pair dengan dia ni kan? Kan saya tengok kau jajab menjerit. Tadi mula ingat tak menjerit dah menjerit. Jadi alhamdulillah seronoklah kan. Ha, jadi memang alhamdulillah kita jumpa lagi di masa, minta maaf banyak kalau tersilap kata terkesan bahasa. Yang baik itu datang pada Allah Ta'ala, menikmati ucap kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syamsul. Alhamdulillah, round kita dah habis. Dekat itulah saja program kita. Saya tahu tuan-tuan masih menanti-nanti lagi. Tapi kita ada program yang lain. Saya terpaksa beredar awal. Jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan. InsyaAllah kalaulah tuan-tuan rasa pasangan kami ini ideal untuk kita teruskan lagi, tak ada masalah. Kami tak ada masalah untuk berforum bersama. Nah, walaupun demikian, saya tak pernah masuk lagi radio dan TV. Terima lah panggil sekali. InsyaAllah tak ada politik lah. Dia banyak. Malam ni tak ada politik kan? Okey lah? Ha, untuk malam ni lah. Tapi kami okey sandar bertala insyaAllah. Kita orang Islam, kita ada pegangan kita. Yang penting Islam tu akan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Sekian sekali itu, kita jumpa lagi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.